terbaik bagi kumpulan Resurgence dan mereka memilih Lunox. Lunox telah dipilih sebagai band yang kedua kumpulan Icon. Dan adakah kita akan melihat Icon mengambil pick of hero di sini? Mungkin Chow ataupun Akai? Akai, mungkin saya rasa Akai satu pilihan yang bagus untuk diambil oleh kumpulan Icon. Dan juga mungkin mereka ingin mengambil hero damage yang sangat tinggi seperti Gushen. Dan Sino telah dipilih. Sino telah dipilih. Dan kita akan melihat Leomord telah pun diambil oleh tim Icon juga di sini. Adakah Akai akan diambil oleh Resurgent? Ya, saya pasti Akai pasti akan diambil oleh kumpulan Resurgent. Ya, kerana tak banyak lagi sisi hero yang berguna untuk memulakan perlawanan. Dan kita dapat melihat Tamus juga diambil oleh Resurgent. Memang tak dapat nak dipisahkan lah Tamus dengan Leomord ni. Dia dua-dua fighter yang memang popular buat masa ni. Kita dapat melihat Leomord yang most peak dekat bawah ni. Kau dapat melihat di tangga yang pertama adalah Leomord, dan untuk Tamus adalah di tangga yang keempat. Tapi bagi saya Tamus pilihan yang lebih cantik, kerana Tamus early game pengawalan lane yang lebih cantik dan mudah bagi Tamus lah, jika nak dibanding dengan Leomord. Yang kita kalau tengok Tamus kelebihan dia adalah pada sustain dia, yang mana dia boleh berada di lane 2 lawan 1. Dia boleh sustain, boleh hidup, boleh dapatkan farm dalam lane 1 lawan 2 itu. Dan Leomord pula kelebihan dia adalah pada damage dia. Apa dia mendapat arti, dia punya movement speed dan juga damage sangat tinggi. Dan kita dapat melihat di sini Minotaur telah pun diambil oleh Icon. Jadi kita dapat melihat komposisi yang lebih cantik lah untuk team fight, di mana CC dah ada bagi team Icon. Tapi magic burst damage masih lagi belum ada. Dan team Resurgent telah pun bankan carry di sini. Ya, carry telah diban. Mungkin tidak ingin marksman ini, kerana carry kita tahu satu marksman yang sangat kuat sekarang selain Cloud. Dan Cloud juga telah diban, jadi dua marksman telah pun dikeluarkan daripada match ini. Kerana dalam patch ni juga carry telah pun debuff sedikit, di mana ditambah 8 physical attack. Jadi pada awal game pun memang kita dah dapat lihat damage dia makin sakit. Dan sekarang Hellcurt bagi kumpulan Icon menjadi pilihan untuk di-ban. Dan kita tahu juga Hellcurt damage dia sangat tinggi, dan dia mempunyai passive yang mana dia menggunakan skill berdekatan dengan lawannya akan dapatkan silent. Silent kepada musuh. Jadi boleh kita dapat katakan kacau combo untuk kita lah. Ya, terutamanya sangat bahaya kepada Lunox itu. Bagi saya salah satu cara untuk counter Lunox adalah menggunakan Hellcurt itu, menghalang atau membunuh Lunox sebelum dia lepaskan damage dia. Tapi Icon yang ban Hellcat ni. Tapi tak tahulah saya kenapa tahu. Mungkin tak nak bagi Resurgent mengambil Hellcat tu. Your dan dia ada pilihan lain. Boleh mengganggu lah, sebab Hellcat memang menyusahkan lah. Dan kita dapat melihat Icon telah pun mengambil Hali sebagai burst magic damage di sini. Dan untuk Resurgent pula, mereka masih lagi, mungkin mereka nak dapatkan Revela lagi, ataupun mungkin satu lagi tank. Selepas itu mungkin satu physical ataupun magical damage Revela untuk sustain fight lagi. Kita tengok Revela sekarang ni makin ramai yang dipilih. Saya dapat melihat Revela ni lebih popular untuk team Singapura, di mana mereka pentingkan sustain dalam team fight. Dan Alpha pilihan yang baik juga, sebab physical damage dan juga pure damage daripada passive Alpha memang sakit. Ya, true damage itu sangat sakit. Dan juga Alpha hero yang boleh sustain. Yes, memang antara spell vamp yang sangat kuat di dalam Mobile Legend. Tetapi Alpha masih memerlukan item juga untuk farm. Jadi mungkin ruang akan diberikan kepada Alpha di sini. Diggy juga telah dipilih sekarang. Yang kita tahu sekarang Diggy dia punya bom tu akan kejar musuh dia. Sekarang ni Diggy punya bom tu dah ada kaki dah, boleh kejar orang eh. Ya, dan juga kalau tak kejar siapa, dia akan duduk kat situ. Dia akan jadi orang cakap mind bomb. Akan jadi periuk api. Periuk api. Nak cari ayat dalam bahasa Malaysia tu. Periuk api. Berdasarkan line up ini, saya dapat katakan team Icon lebih cantik lagi drafting jika nak dibandingkan pada match yang pertama. Namun begitu, team Resurgent membawa Alpha di sini. Mungkin Icon perlu fokus untuk mendapatkan Deadly Blade ataupun Necklace of Durin secepat mungkin untuk membatalkan spell vamp dan juga heal daripada Revela. Dan saya juga suka pilihan daripada Diggy ni, yang mana
Digi ni saya pasti dipilih untuk counter Hurricane Dance daripada Akai tu. Ya, yeah, di mana kita memang dah saksikan bukan mudah untuk melarikan diri daripada Hurricane Dance yang digunakan oleh Ken di sini. Dan sekarang ni Resurgen dan juga Icon. Resurgen berada di pihak biru, Icon berada di pihak merah buat masa ni. Ya, yeah, sekarang tengok pergerakan daripada kedua kumpulan di bahagian milen. King Ketum berjumpa dengan Ken. Dan Ken pukul sikit dengan kayu dia tu. Nah, Alpha dan juga Rafaela, macam mana nak bunuh Alpha ni? Dua-dua dapat sustain nyawa. Sangat-sangat bahaya bagi kumpulan Icon di top lane tu. Dan itu dia, Ken bermain dengan sangat agresif. Nyawa unta sangat-sangat rendah. Oh! Dan disodoh oleh Alpha. Kali ini Resurgent pula yang mendapatkan first blood dengan mudah. Pasif daripada Alpha, pure damage memang tak dapat ditahan oleh mana-mana hero dalam Mobile Legends. Sangat bahaya sekarang bagi kumpulan Icon. Dan itu dia, Zian menjadi mangsa. Dia membuka sprint, cuba melarikan diri, tapi Sino mengejar. Tapi sayangnya tidak boleh menghalang Zian daripada melarikan diri. Ya, yeah, Tamus memang lebih mudah untuk sustain fight jika nak dibandingkan dengan Leomord. Menjadi sebab kenapa Tamus adalah salah satu top pick untuk fighter. Dan bagi saya, jika nak dibandingkan Leomord dengan Tamus, saya rasa Tamus lebih baik lagi. Ya, yeah, Tamus satu pilihan yang bagus. Tapi sekarang tengok bagaimana pergerakan kumpulan Icon. Berada seperti ingin memancing Ken. Tetapi sayangnya Ken hanya pergi turun sikit, tak turun lebih. Tak turun lebih. Dan kita dapat melihat sekarang ni tim Resurgent bergerak bersama Alpha dan juga Rafaela. Tak dapat dipisahkan dua sustain ni. Kita boleh tengok bagaimana Turtle akan respon di bahagian bottom lane soon. Dan kumpulan Resurgent memberikan fokus ke jungle bottom lane. Cuba ingin mengawal jungle tu supaya mereka boleh mengambil Turtle dengan mudah. Memang dah standby untuk mendapatkan Turtle. Sebab Turtle buff pada masa kini memang sangat penting, kerana dia bukan saja memberikan level goal, tetapi dia juga memberikan damage kepada siapa yang membunuhnya. Ya, dan sekarang tengok bagaimana kumpulan Icon cuba ingin menghalang daripada Resurgent mengambil Turtle ini. Dan mereka cuba masuk sangat-sangat rendah dan akhirnya berjaya dicuri oleh Scott. Dan sekarang kumpulan Icon, Kujah masuk ke depan, targetnya kepada Zian. Zian sangat rendah dan dibunuh oleh Kujah. Di bahagian itu pula Sino cuma beri fokus, knockout dilakukan, away dia kena dilakukan dan mendapatkan double kill kepada Kujah. Sekali lagi knockout yang cantik daripada Ketum. Dan target empat ahli kumpulan Resurgent mati dalam 5 wipe out daripada kumpulan Resurgent. Wipe out pada minit yang kedua sekarang ni dilakukan oleh Icon dengan cantik. Kita melihat Turtle Buff Steel diambil oleh Digi. Lepas tu satu persatu dikejar oleh tim Icon sekarang ni. Ya, dan itu tengok pada Sino, knockout daripada Jaekundo dan juga Wave Dragon dilakukan. Dan ultimate yang cantik daripada King Ketum menangkap 3 ahli kumpulan Resurgent, memaksa AOB menggunakan Brilliance untuk melarikan diri. Tapi sayangnya tidak boleh lakukan apa-apa. Mati kelima-lima ahli kumpulan Resurgent, mati di tangan kumpulan Icon. Knock up yang cantik. Tetapi di top lane kita dapat melihat combo Alpha dan juga Rafaela menyakitkan hati di sini. Alpha dah lah sustain nyawa dengan mudah. Dia punya slow skill lagi. Lepas tu Rafaela pun ada slow juga. Ya, yeah, tapi sekarang tengok perbezaan gol antara kedua-dua kumpulan. Dua lebih daripada 2K sekarang. Sangat-sangat bahaya bagi kumpulan Resurgent. Kumpulan Icon sekarang berada di tempat yang selesa pada awal-awal game ini. Namun itu sedikit risau pada late game nanti. Sebab kita dapat melihat Alpha pada late game bukan mudah untuk dijatuhkan. Bukan mudah. Jika Icon tidak membuat Deadly Blade ataupun Necklace of Durin di sini, mungkin sukar untuk mereka memenangi team fight yang akan terjadi pada late game nanti. Dan sekarang kita tengok satu pergerakan cermin. Yeah. Mirror movement. Di bahagian atas Resurgent melakukan push, di bahagian bottom Icon melakukan push. Tapi saya rasa lebih advantage pada kumpulan Resurgent, kerana Turtle akan resurrect di bahagian top lane. Mereka mendapat dua objektif, turret dan juga Turtle. Tapi jika Icon cepat menjatuhkan turret di bottom ni dan bergerak melakukan rotasi kepada Turtle, mungkin mereka dapat menghalang Turtle buff diambil daripada Resurgent selepas ni. Yeah, dan sekarang kumpulan Icon tidak menghiraukan Turtle, hanya memberikan fokus kepada turret di bahagian bottom lane. Ini mereka hanya ingin dapatkan turret sekarang dan berjaya menangkan Zian. Tetapi Sino terlampau dalam, terpaksa pergi keluar melarikan diri. Turtle menjadi milik kumpulan Zian, tetapi turret di bottom lane menjadi milik kumpulan Icon. Mana satu yang lebih berbaloi pada masa ini?
Kendra datang, targetnya kepada Scott. Adakah dia akan lompat ke dalam? Tapi dia tidak terkena. Jika kena dapat kena start. Kena Diggie ada ulti. Tetapi Diggie terawal. Ayok masuk ke dalam. Berjaya membunuh Ayok. Berjaya mundur ke belakang Icon. Sekarang Kuja pula menjadi mangsa kedua. Sekarang kita tengok bagaimana. Kumpulan Kiketop. Kiketop cuba ingin memberikan bantuan. Dan berjaya memberi ruang kepada Harley untuk melarikan diri. Unta melarikan diri. Mungkin dia dah risau sangat dengan akal dekat belakang tu. Dia buka je lah ulti. Tetapi kita melihat Sino. Way of the Dragon. Dia buka dan ditangkap dan dibunuh oleh Sino. Pick off yang sangat mudah dilakukan Sino dengan cantik sekali. Dan kita dapat melihat sekarang ni Resurgent mungkin dikelilingi oleh Icon sekarang ni. Ya, tapi sekarang kumpulan Resurgent saya rasa akan berundur ke belakang untuk heal balik nyawa-nyawa mereka. Kita balik dahulu sebab mereka telah pun melakukan push untuk membalas balik di bottom lane milik Icon sekarang ni. Dah pun terbuka pintu rumah Resurgent. Tetapi di top lane, di mid lane masih lagi selamat bagi tim Resurgent. Ya, susah untuk saya katakan mana keputusan yang lagi bagus. Kumpulan Resurgent membiarkan tarik itu jatuh atau kumpulan Icon tidak mengambil tarik itu. Tapi sekarang Resurgent berjaya mengambil tarik di bagian milen. Kiketop nyawa sangat rendah. Tapi Blaze lah buka. Membuka Minion Fury. Tapi dengan bantuan Ken, Ken menggunakan Blaze menghalang 3 knockout itu. Dan sekarang kumpulan Icon masuk ke dalam. Berikan fokus kepada Kiketop. Kiketop telah jatuh. Kiketop masuk ke dalam. Ken telah jatuh. Sekarang Kuja memberikan damage. Aeon ditangkap. Nyawanya sangat rendah. Dan akhirnya dibunuh oleh Unta. Tetapi pembalasan daripada Aubi berjaya membalaskan satu kill itu. Tapi tak dilupakan Sino di top lane melakukan speed pushing sementara team fight berlaku. Dan Icon sekarang ini memulakan turtle yang ketiga. Dan nampaknya team Resurgent tak mampu untuk kacau ya. Sebab kita dapat melihat di bottom lane kawalan map telah pun menjadi milik Icon. Ya, sekarang kita kumpulan Icon telah mempunyai perbezaan goal 3K. Jadi kita item pula Alpha telah menyiapkan Bloodless Axe. Jadi Alpha sekarang mempunyai spellbank yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat bahaya. Jadi kumpulan Icon perlu berhati-hati, perlu menyiapkan item untuk cut off regeneration itu. Ya, yeah, sebab mereka ada Alpha, mereka ada Thamos, mereka ada Rafaela juga. Jadi Deadly Blade dan juga Nihilus Dragon bukan item yang orang cakap salah lah untuk berlawan dengan Resurgent buat masa ni. Ya, yeah, item sepatutnya cuba mereka ingin dapatkan secepat mungkin. Kerana jika dibiarkan makin bahaya. Makin bahaya kerana makin suka untuk menjatuhkan tim Resurgent nanti. Tetapi di top lane Kuja kita dapat melihat mengambil turret dengan mudah tanpa gangguan daripada Resurgent di sini. Tapi di bahagian top lane Resurgent cuba ingin melakukan flank dari belakang, iaitu Ken menunggu. Menunggu minionnya sampai. Tapi sudah siap ditangkap. Damage dikenakan dan akhirnya dibunuh. Nyawa Sino sangat-sangat rendah. Tetapi shield itu datang membantu. Dan kita tengok loot. Loot cuma membantu. Nyawa sikit dia tu. Bukan. Tidak jadi dibunuh. Melakukan heal untuk sustain. Tapi akhirnya dibunuh juga. Daripada damage. Emblem Talent burn damage tu overtime memang tak dapat ditahan oleh Rafaela seperti tadi. Walaupun dia dah cuba nak sustain dengan menggunakan heal. Dan kita dapat melihat top turret tadi hampir-hampir dijatuhkan oleh Kuja dan juga Sino. Ya, pada game kedua ini Icon menunjukkan belangnya, melakukan perlawanan yang sangat cantik. Dan tapi perbezaan gol masih lagi 3K. Masih tak jauh, masih dapat lagi Resurgent untuk melakukan comeback di sini. Jadi Icon patutnya berhati-hati supaya tidak memberi peluang kepada Resurgent. Resurgent pula cuma bersabar menunggu waktu Alpha untuk mendapatkan full item, di mana agak suka untuk menjatuhkan Alpha nanti. Ya, dan sekarang kita tahu bagaimana kumpulan Icon dibunuh dengan mudah oleh Aumi. Dan sekarang mereka bergerak kepada Lord, saya rasakan sekarang. Yep, tapi Diggie, adakah Diggie akan cuba untuk mencuri sekali lagi? Scott menunggu daripada tepi. Tetapi itu dia, Ken juga telah datang memberi bantuan, cuba untuk menghalang pencurian daripada Scott itu. Mendapatkan stun, Ken seorang diri. Tapi tiada damage hero yang berdekatan dengan tim Icon sebentar tadi. Jadi tak mampu nak melakukan follow up. Resurgent telah pun cancel untuk memulakan Lord di sini. Ya, dah kena tengok tadi Unta telah menyiapkan Necklace of Endurance. Jadi 50% akan lebih kurang. Yes. Dan kita dapat Alpha itu.
Rafaela telah pun menyiapkan Oracle untuk membantu lagi healnya. Tetapi Harley telah pun menyiapkan Necklace of Durin. Jadi memang sangat efektif untuk counter balik line up ataupun drafting dilakukan oleh Resurgent King Ketum. Tapi kan? Kita tengok bagaimana perlawanan dua-dua ini akan bertemu. Sekarang ni mereka hanya menghantar tank untuk bertarung, tapi tank tidak berikan damage antara satu sama lain. Ya, yeah, tank dengan tank setahun kemudian lah baru kita tahu siapa yang menang. Damage Shadi tinggi dikenakan. Itu dia per damage. Sebab kita tengok heal daripada Rafaela pun tak efektif kepada Alpha sebentar tadi. Yeah. Itulah kenapa pentingnya Necklace of Durin jika bertemu dengan musuh yang dapat heal ataupun spell vamp. Yeah, dan sekarang tengok bagaimana di kumpulan Icon cuba ingin melakukan pergerakan di bahagian bottom lane dan juga top lane. Pressure dikeluarkan oleh tim Icon ni di top lane, di bottom lane. Researcher cuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan di sini. Masih lagi menunggu waktu farming dahulu dan tetapi kalau kita tengok perbezaan gol semakin sedikit. Yep. 2K sekarang, sebelum ni 3000, sekarang hanya 2000. Jadi kumpulan Icon semakin lama kelebihannya semakin kurang. Jadi sangat-sangat bahagia pada kumpulan Icon. Mereka perlu mencari sesuatu untuk memecah belah kedudukan sekarang. Ya, yeah, mereka perlu memberikan pressure yang tinggi, memaksa Resurgent untuk melakukan kesilapan dan juga cuba menghabiskan game secepat mungkin. Dan kita tengok sekarang kumpulan Resurgent bermain dengan sangat-sangat disiplin. Tidak melakukan apa-apa pergerakan yang agresif. Hanya menunggu melihat. Mereka juga menunggu kumpulan Icon melakukan kesilapan. Ya, yeah, mereka cuma melakukan pertahanan sahaja. Cuba mengejar sedikit demi sedikit perbezaan gol dan juga level di sini. Dan kita dapat melihat Unta pada level 13. Masih lagi level yang tertinggi jika nak dibanding dengan semua. Ya. Yeah. Hampir ditangkap. Tetapi tengok bagaimana Kuja telah menggunakan dark stick-nya. Tetapi sayangnya ada 4 diri sejenis di situ. Jadi dia terpaksa back ke belakang. Dan Ketum, Obi Ketum ingin mengumpul rage bar-nya tapi masih belum penuh, belum cukup lagi untuk menggunakan mini fury-nya. Dan mereka juga berjaya mencuri buff daripada jungle Icon sebentar tadi. Sedikit demi sedikit kita dapat melihat Resurgent mengejar ni. Perbezaan telah pun mencapai 1000 sahaja. Icon makin kehilangan momentum ni, makin lama makin kurang momentum dia. Dan kita tengok bagaimana kumpulan Resurgent juga telah mengumpul item-item mereka. Kita tengok Ken telah menyiapkan anti-curse. Jadi attack damage dikurangkan. Aubie pula telah menyiapkan Divine Cliff. Jadi magic penetration lebih tinggi lagi. Jadi damage kepada tank semakin tinggi sekarang. Sangat-sangat bahaya kepada kumpulan Icon. Kumpulan Icon sekarang perlu melakukan sesuatu. Dan kita dapat melihat kedua-dua tim berikan fokus kepada kawasan Lord di sini. Sebab Lord boleh menjadi penentu kemenangan untuk match kedua ini di antara kedua-dua Resurgent dan juga Icon. Kerana kedua-duanya dalam keadaan yang sembang. Ken ditangkap, terpaksa lompat keluar. Aeon juga ada di bahagian bottom lane itu. Puja cuba mengejar. Sekarang Ken menggunakan Rakitens. Cuba untuk disengage, menghalang pergerakan Icon. Satu Rakitens yang cantik menghalang engagement daripada Pro Icon. Dan sekarang Icon terus kepada Lord. Tapi King Ketum menunggu, cuba ingin masuk ke dalam. Sekarang King Ketum menerima damage sebanyak mungkin. Team yang cantik, 4 orang terkena. Memaksa Aubi menggunakan brilliance-nya di bahagian belakang. Sino berjaya menangkap Aubi. Nyawa Aubi jatuh dengan sangat-sangat cepat. Tetapi damage yang dikenakan oleh Uta juga sangat-sangat tinggi, mendapatkan double kill. Sekarang hanya seorang saja, Lu saja yang tinggal. Dan wipe out sekali lagi kepada kumpulan Resurgent. Kumpulan Icon akan melakukan push daripada top lane kerana tanda yang sangat rendah. Dan saya pasti ini adalah push terakhir. Mereka akan pergi terus kepada Crystal dan akan berdapat menghancurkan Crystal ini dan akan menyamakan kedudukan mereka satu sama. Satu sama untuk Icon. Comeback yang sangat cantik pada match yang kedua di sini, di mana dominasi ditunjukkan walaupun Resurgent cuba untuk mengejar sedikit demi sedikit. Tetapi Icon telah pun menghabiskan game dengan kemas. Satu perlawanan yang sangat cantik pun bagi Icon sekarang. Kita dapat melihat perbezaan daripada first match, di mana kali ini mereka mempunyai hero yang boleh melakukan initiate dengan lebih cantik lagi jika nak dibandingkan dengan first match. Jadi ya, kita boleh cakapkan drafting yang lebih baik untuk match yang kedua ni menyebabkan memberi ruang untuk Icon melakukan comeback.